Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? Halo sobat, kembali lagi dengan saya Babercup Official. Di sini saya akan mereview sepeda, yang dimana sepeda ini dinamai dengan sepeda trail ya, dengan seri Fervent 3.0 dengan model Pulsus ya. Sangat bagus sekali buat naik buat turun. Buat turun gunung ini sangat bagus. Buat yang suka turun dari ketinggian ini lumayan lah. Buat tinggi 1-5 meter ini kuat. Sangat bagus sekali ya. Sebelum saya melanjutkan reviewnya, tekan tombol like, share, komen, dan subscribe. Langsung aja kita review. Nah, untuk yang pertama, ini ada bahan yang sangat penting ya, yaitu dengan prem, namanya prem berbahan aluminium. Sangat besar sekali ya. Besar sekali karena ini fungsinya buat turun gunung. Nah, ini khusus buat turun gunung, buat naik gunung ini. Buat turun. Nah, ini premnya dengan warna merah, bervariasi dengan warna hitam, dan di hitamnya ini ada bercak-bercak nih. Nah, sangat bagus sekali ya. Di sini juga ada logo trail, yaitu T nih, logo trail. Lanjut lagi kita ke sini, ini ada logo XC ya. Oh, XC ini menandakan buat pegunungan, cross country XC. Nah, ke bawah sini ada nama Build for the Trail, Build for the Trail ya, maaf, dengan warna abu-abu dan ada putih-putihnya. Di sini ini juga ada rail shock ya, rail shock atau sebleker tengah dengan merek Exap Prom RL. Ada warna Exaportnya warna putih dan RL nya warna merah dengan seri 582 ya. Ini sudah angin atau air, dan ini buat on off sebelakangnya ya. Ini juga ada penambah angin buat pinjotan, dan ini bisa nambah angin buat peninggi shock ya. Nanti kita coba, kita praktikan. Dan ini ada ribbon nih, ribbon buat mengatur genjotannya nih. Lanjut sini, ini juga ada nama Fervent warna putih. Di ke bawah ada polet abu dan polet putih. Nah, ini ada penahan atau ini supaya rantai tidak kena ke frame. Ini bunyinya gini. Lanjut lagi ke bagian depan. Nah, di sini ada nama trail juga di bawah. Trail warna putih ya. Di sini ini kom lehernya sudah taper. Yang taper itu yang bawah gede, yang atas kecil ya. Taper langsung menuju ke porok. Ini poroknya dari merek RST Blaze dengan tinggi 120. Ini sudah front block ya, sudah ada on off sedekah sudah ada. Dan ini masih pakai oli ya, bukan angin tapi oli. Turun ke bawah sini, wheelsetnya pakai wheelset trail dengan hitam dop, dan ada di seri atau polet di sini trail hitam, merah, dan putih. Nah, dan ini ban luar memakai Maxxis Icon
dengan ukuran 275-220. Kembangnya agak kecil ya, gak terlalu besar-besar, tapi dengan lebar sangat gede sekali. Nah, untuk prehab, ini prehab masih pelor ya, sudah QR. Lanjut ke bagian ini. Nah, ini rotor atau piringan cakram ukuran 180, dan ini kaliper dari Shimano MT200 hidrolik ya. Lanjut ke bagian atas, stang. Ini stangnya dari merek Trail, warna hitam dan ada polit di sini, nama Trail, dengan ukuran panjang sekitar 72 ya, dengan lingkaran tengah 318. Dan ini rem hidrolik pakai MT200 dari Shimano ya. Ini handle-nya masih besi. Nah, shifternya pakai Altus M315 8 speed, dan yang ini 3 speed. Gripnya pakai pelo ya, pelo biasa. Stem pakai Trail dengan panjang 60, dan spacer ada 3 di sini. Warna hitam dop, dan tutupnya di sini dari Trail. Kita lanjut ke bagian saddle. Ini saddle dari merek Trail juga, tipis tapi empuk, dengan ada nama Trail di sini juga warna merah ya, di sini juga ada Trail warna hitam, dan ada bercak-bercak titik-titik hitam di sini juga sama. Lanjut ke bagian bawah, ini ada seat post dari merek Trail juga dengan ukuran yang sangat besar 30,6. Kelemahan saddle, ini pedalnya masih pelor dan masih aluminium ya. Kita lanjut ke bagian bawah. Nah, ini gearnya pakai gear Altus, tapi ini belum holotek ya, masih bebek kotak, dengan speed 3. Maaf, speed 2 ya. Speed 2, 2 speed. Dengan gigi yang paling gede ini 34, dan ini 22. Ini FD-nya pakai FD Altus juga sama. Tarikan bawah ya, FD Altus tarikan bawah. Nah, dari sini kita lanjut ke bagian belakang. Ini RD dari Altus. Sprocket juga sama Altus, harga 31, 1134. Dan wheelset pakai wheelset hitam dari merek Trail. Nah, di sini juga ada nama, ada seri Trail. Ban luar juga pakai Maxxis Icon 275-22. Sangat enak sekali ya. Gak terlalu gede kembangnya. Lanjut ke sini. Ini ada rotor atau piringan cakram ukuran 160, lebih kecil dari yang di depan. Dan ini ada kaliper dari merek MT200. Nah, dan di sini saya mau mencoba untuk mengatur sebleker tengah atau reel shock ya, mengatur tekanan yang ada di sini sama yang di sini. Kita langsung aja kita atur dari sekarang. Untuk yang pertama, ini buka dulu penutupnya, dibuka dulu. Nah, setelah itu masukkan ini. Sampai mentok ya. Lalu kita lihat berapa tekanannya. Di sini tekanannya 10, maka tinggi ini gak terlalu tinggi ya. Mengatur tingginya ini sedekat. Kita buang dulu anginnya.
nanti dia akan turun. Nah, turun ya. Lalu setelah itu kita akan kasih dia angin supaya ini lebih tinggi ya. Kita coba, kita pompa dulu. Nah, dia semakin tekanannya semakin tinggi, semakin tinggi juga sebenarnya. Kita kasih 100 aja ya. Nah, ini sudah kasih 100, kita lihat. Nah, 100 ya, tekanannya 100. Nah, ini sudah agak tinggi nih. Kalau sudah, kita ini buka lagi, longgarin lagi ya. Kita dilonggarin, ini masukkan lagi tutupnya. Nah, dan yang ini buat mengatur genjotan atau ngenyot dan tidaknya ini dari sini, mau seberapa ngejotnya ini. Nah, kita buka dulu di sini ya, dan kita lihat berapa ini tekanannya. Kalau mau mengatur tekanan genjotan sebleker ini tergantung orang, berat badan orang ya. Kita simpan dulu kameranya bentar. Dan ini tekanannya cuma 10 ya. Kurang 10. 20 ya. 20, maaf 20. Lebih dari 10. Kita habiskan dulu ini, buang dulu. Nah, setelah habis ini tidak ngenjot ya tuh. Tidak ada genjotan sama sekali. Sangat keras. Dan kita akan isi ini isi angin ya, supaya genjotannya bisa kita pakai. Kita kasih 100 aja ya. Kita pompa dulu. Nah, ini sudah kasih 110 ya. Kasih 110. Kita buang. Ini kita sebelum dibuang, kita coba dulu. Nah, ada sedikit genjotan, dan ini bisa on off. Ini off ya, nggak bisa ngenjot. Dan ini on, bisa lagi ada genjotan. Nah, kita buka dulu ininya. Lagi. Nah, ini genjotannya agak keras ya, kita coba ini ribonnya dikurangin, tambahin bisa ya, tambahin. Nah, terlalu keras, tambahin lagi segitu nih. Jadi seperti itu cara mengisi dan mengatur rail shock atau sebleker tengah ya. Ya, sekian reviewan sepeda dari merek Trail dengan seri Perpen 30. Jangan lupa tekan tombol like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih yang telah menonton. Dadah.